Ya, teman-teman, ini adalah sekolah musik. Sementara itu, murid-murid sekolah hitam sedang mengikuti pelajaran piano di kelas musik. Ini dia anak-anaknya. Sekolah musik ini diadakan selama setahun sekali sebagai ujian untuk kenaikan kelas murid-murid di sekolah hitam. Yah, dan ini adalah guru musik dari sekolah hitam. Perkenalkan, dia adalah Pak Wisley. Aduh, aku paling gak suka pelajaran musik. Aku tuh gak bisa main piano. Aku tuh bisanya makan sosis. 10 sosis juga aku habisin. Ya, anak-anak semua, Bapak hari ini akan mengadakan ujian akhir tahun untuk kalian semua. Sebelum kita mulai ujiannya, coba kalian nyanyikan tangga nada terlebih dahulu. Bapak mau dengar anak-anak? Kalian semua sudah menghafal tangga nada dengan sangat baik. Ya, nunggu apa lagi? Ayo, kita mulai saja ujiannya anak-anak. Ya, yang pertama, Citra. Ayo, nyanyikan lagu satu saja untuk kita semua, Citra. Apa? Aku duluan. Aduh, Bapak, tolong yang lain dulu ya, Pak. Citra nanti aja yang terakhir ya, Pak. Please, Bapak Wesley. Aduh, pasti bagus banget suaranya si Citra. Udah gak sabar mau dengar suara kamu, Citra. Aduh, Citra, Bapak sudah atur semuanya, Citra. Pokoknya yang pertama kali yang nyanyi itu adalah kamu, Citra. Ayo, buruan nyanyi dan sambil mainkan pianonya, Citra. Usahakan suara kamu yang bagus, biar nilai kamu juga bagus, Citra. Wah, murid-murid hitam lagi ujian pelajaran musik. Kok kita nggak ada pelajaran musik ya, Valir? Aduh, Angel mah padahal jago nyanyi tahu. Suara Angel tuh mirip-mirip Mahalini tahu. Hei, Angel, emangnya benar kamu bisa nyanyi, Angel? Coba dong, aku mau dengar suara kamu, Angel. Sedikit aja, Angel. Ayo. Mengapa masih ada sisa rasa di dada? Di saat kau pergi begitu saja. Wow. Wah, suara kamu bagus sekali, Angel. Udah cantik, suaranya bagus. Cowok mana yang gak suka kamu, Angel? Ada, kok kayaknya ada yang nyanyi ya? Siapa sih yang nyanyi barusan? Suaranya bagus banget tahu. Loh, kok gak ada ya? Perasaan suaranya dari sini loh. Suara siapa sih itu? Ih, bagus banget tahu suaranya. Aduh, hampir aja kita ketahuan, Angel. Kamu nyanyinya kegedean suaranya, Angel. Sekarang kita balik aja yuk, Angel. Angel gak akan balik sampai ujian musiknya selesai, Valir. Angel itu mau
suara aku, Bapak Wesley. Percaya deh sama aku. Masa gak percaya sih? Suara aku tuh emang bagus dari lahir, Pak Wesley. Please, percaya sama aku. Please. Nyanyi ulang. Ayo Citra, nyanyi ulang dong Citra. Aku mau denger nih. Suara kamu tadi tuh bagus banget Citra. Tuh kan Citra, kamu lihat sendiri Citra. Teman-teman kamu suruh kamu nyanyi ulang Citra. Aduh, mereka semua tuh gak yakin kalau yang tadi suara kamu Citra. Ayo, sekarang kamu duduk dan mainkan piano kamu Citra. Tanam padi, tumbuh padi. Anjaruk tanam cabe, tumbuh cabe, cabe. Mau tanam apa lagi Citra? Biar sekalian aku bantu tanamin Citra. Mau gak Citra? Bapak Wesley, aku sudah selesai tanamnya Pak Wesley. Salah, maksud aku nyanyinya Pak Wesley. Yah, bagus Citra. Bapak suka sama keberanian kamu. Sekarang kamu dapat nilai A Citra. Kamu lulus. Pak Wesley, masa cuma nyanyi tanam ubi, tanam singkong, tanam jagung bisa dapat nilai A sih? Yang benar aja atuh Pak Wesley. Aduh Ivan, kembali ke tempat duduk kamu Ivan. Di sini itu bapak gurunya. Sekarang giliran kamu yang nyanyi Ivan. Mainkan pianomu sekarang. Ayo cepat Ivan. Apa? Sekarang giliran aku? Aku mana tahu mau nyanyi lagu apa Pak Wesley. Kantong kola jangan dimasak. Kalau dimasak kebanyak minyaknya. Nona cantik jangan dipandang. Kalau dipandang banyak tingkahnya. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya. Lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Aku pasti dapat nilai A. Benar kan Pak Wesley? Ya cukup Ivan. Bapak bilang cukup. Kamu dapat nilai B Ivan. Kamu tetap lulus ujian ya. Pak Wesley, aku kenapa cuma dapat nilai B, Pak Wesley? Suara aku kan bagus banget. Citra aja dapat nilai A. Masa aku suara yang bagus banget dapat nilai B? Kenapa, Pak Wesley? Kenapa?
Aduh, Ivan, abis kamu tadi nyanyi, ikan tongkol jangan dimasak kalau dimasak banyak minyaknya. Tapi tuh bapak suka sama ikan tongkol, Ivan. Kenapa jangan dimasak? Seharusnya tuh dimasak aja, ya? Ya udahlah, kamu tetap dapat nilai B, Ivan. Apa? Gara-gara ikan tongkol jangan dimasak kalau dimasak banyak minyaknya, aku jadi dapat nilai B. Ya ampun, si Ivan dapat nilai B gara-gara ikan tongkolnya jangan dimasak. Kasian amat si Ivan ya. Ya Elea, sekarang giliran kamu Elea. Bapak udah gak sabar mau dengar suara murid baru di sekolah hitam ini. Ayo, cepat Elea. Aku gak bisa nyanyi lagu apa-apa Pak Wesley. Bolehkah aku nyanyi untuk mengungkapkan isi hatiku saja Pak Wesley? Aduh, hei Elea, masa kamu gak bisa nyanyi lagu apa-apa sih Elea? Kamu bohong ya. Hei Elea, lagu itu banyak banget tahu. Ada itu tuh, tipa-tipa tidung alai pak nando-nando. Terus itu ada apa lagi tuh? Ala zizi sebay, ala zizi sebay di Dubai. Aduh, pokoknya banyak banget lagu mah Elea. Ada, duduk Ivan. Bapak bilang duduk. Yang suruh kamu ngajarin Elea tuh siapa Ivan? Ya udah, nilai kamu bapak kasih nilai C. Apa? Nilai aku dari B jadi C. Ini serius Pak Wesley, ha? Kenapa nilai aku jadi C, Pak Wesley? Aku rindu mama. Benar-benar ungkapan hati kamu, Elea. Lanjutkan, Elea. Di saat anak lain dapatkan sayang dari mama papanya, tapi kemana aku harus mencari sayang dari Elea. Angel bisa merasakan apa yang
kamu, Toras? Baik, Bapak Wesley. Inilah yang sudah aku tunggu, Pak Wesley. Aku akan menyanyikan lagu buat kalian semua. Apa? Udah gak sabar mau nyanyi? Semangat sekali anak yang bernama Toras itu. Tapi Angel gak pernah ngomong sama dia sama sekali. Wah, Bapak senang sekali melihat semangatmu, Toras. Ayo, dimulai, Toras. 1, 2, 3. Pejamkanlah, pejamkanlah mata kalian. Tertidurlah, tertidurlah dan mimpi yang indah. Kosongkanlah, kosongkanlah pikiran kalian. Bagaimana nasib Elea selanjutnya ya?